Okay guys, ini sambung sambungan daripada part 1. Okay, ni sambungan part 2, betul tak? Okay, kita akan sama league yang sama, La Liga Santander. Kita akan lawan dengan Levante Udi. Okay, dia nak satu gol using midfielder. Maksudnya kita kena guna pemain tengah midfield untuk dapatkan satu gol, baru boleh kita menang. Jika tidak ada tu, walaupun kita menang, tetap tidak dikira menang sebenarnya. Ini sebenarnya cabaran lah. Okay, ini skill boost ni untuk kita adik bagi team kita, bagi power. Okay, jom kita main. Okay, minit 65. Kita guna 4-3-3 position yang tadi yang kita sudah setting. Kita sudah apa? Set up. Ya. Yeah. Eh, keeper. Mulalah perlawanan. Oh, tidak tepat di situ. Okay, bagus. Bola kepada Eric Torres. Ni Gustavo, bola. Good shot. Oh, tidak sampai di situ. Oh, ke kau lah. Oh, tidak. Referee. Tolong referee. Sama ada ini. Bola straight sahaja. Tak kena. Shoot. Dari kita. Hei, tidak kena. Apakah itu? Selama aku apakah itu? Wow, skill di situ. Mantap. Tapi hampir saja gol. Wow, bahaya. Dia dah nampak tak penalti dan sepakkan dari luar. Passing jauh. Oh, tidak. No. Nasib baik tidak gol di situ. Amat berbahaya. Apa yang sedang berlaku? Silap passing nampaknya. Okey, bola pada tidak, sudah tamat nampaknya sambungan permainan. Okey, come on, kita boleh buat. Kita kena rancang strategi betul-betul. Oh, main cool, bola terlepas. Dan shoot daripada COVID. Tidak. Tipe dapat tangkap di situ. Terus daripada. Okay, COVID. Nakajima. Tidak lepas. MP2 di situ. Nasib baik blok. Amat berbahaya. Okey. Nakajima. Gol di situ. Ya. Apa yang diminta oleh orang panggil untuk claim kita dapat tu sudah menepati. Ini dia gol daripada Luis Gustavo. Nampaknya dia sudah membuat gol tetapi sudah ditolak di situ. Oh, amat dahsyat gol. Pada minit 109. Salah passing ke? Oh, Kojima. Oh, tidak. Sedang di tackle di situ. Okay, watch medic. Oh,
tiga Wakoweki Nakajima. Nakajima. Tidak tentu. Apa yang sedang dibuat di situ? Oh, corner. Corner. Corner kick. Ambil. Kovacki yang mengambil. Okay, shoot. Goal yang kedua pada minit last 120 daripada gol daripada Luis Gustavo. Terbaik. 2-0 2-0 di situ. Bagus. Menepati apa yang kita nak. Mantap sekali. Okey, tiupan whistle daripada referee sudah menamatkan perlawanan ini. Okey, kita menang. Terbaik ini lah gol daripada Luis Gustavo pada minit 109 dan 120 untuk minit tambahan. Okay, kita akan dapat TO TSS effect macam biasa. Tapi kita akan dapat 50. Okay, level kita naik. Kita review all. Kita dapat semua ini. Okay, 50. Okay. Kalau korang subscribe, akan membuatkan keluarga aku happy, adik aku umur 1 tahun happy, jiran aku happy. Okay, bye.